Assalamualaikum. Selamat petang. Kita sekarang dek penyeksa antena. Lawan siapa ni? Ini. Okay, so kita main depan kita boleh. Okay, rasanya dia akan serang dulu kot. So kita kena defend dulu. Dia tak, dia ada steal, so dia mungkin boleh steal kita. Kita boleh buat dua ni. Boleh juga lah untuk damagekan dia dulu. Okay, jom. So deck penyeksaan tanah ni dia punya kerja lebih kepada kita nak kawal energi, energi dan juga kita gunakan fear untuk dia apa, untuk dia misten. So okay, so kita tengok cara main dia. Alright, kita boleh chain, kita boleh fear dia, tapi abang tak nak bazirkan ini. So kita buat defense dulu lah, guna satu ni. Kita guna ni apa ni, bait ni. Alright, cepat. Okay, dia tak attack. Okay. Kita boleh steal, tapi rasanya dia sudah simpan energy, so dia akan serang. Jadi kita main defend untuk satu, dan maybe kita boleh buat serangan 1, 2. Cukup. 160. Tak dapat bunuh. Tapi sebab apa, deck kita bukan nak bunuh, kita nak control dia dulu. So mungkin abang rasa ini tindakan paling okey kot. Sebab dia boleh naik shield kan. Tak apa, kita fear dia sekali. So selalu letak fear dekat last, tapi dia jalan dulu. Tak ada bezalah. Sepatutnya dia fear patut kat sini sebab dia ikut turutan. Okey, tak apa, kita jalan macam ni. Kita apa dia buat. Oh shield dia tebal nampaknya. Okay, kita kena kawal. Kita tak boleh mati sebab antena ni dia kena chain. So kita kena kurangkan kematian. Ini boleh buat macam ni. So mengapa macam ni? Ini boleh chain dengan ni. Yang ni pula chain untuk, untuk apa? Untuk fearkan dia ni. Alright, so kita tengok. Oh, kita dapat curi 2 energy nampaknya. Bagus, kita dapat 2 energy. Itulah kisah dia. Okay, satu round yang baik untuk kita. So yang ni 2 dia akan jalan dulu. Rasanya energy dia sekarang terkawal. Tak cukup kot, kecuali dia ada 3 lah. So kalau kita buat begini, okay. Then kita can go for the kill kalau nak. Kita boleh buat macam ni. Okay, kita boleh curi dia. Fear ni abang nak simpan sebab nak guna nanti untuk fear. Satu fear ni pun dah cukup dah sebenarnya. Alright, let's go. So dia sekarang dalam kawalan 2 energy rasanya. Nampak tak steal? Betul lah tu. Dia ada 2 energy saja. Next round. So kita dapat kawal energy dia kurang daripada 2 ataupun kurang daripada 3, iaitu 2 lah. Okay, kita sudah pasang satu fear, nampak? So this turn kalau dia nak keluar card, dia akan rugi 2, nampak tak? So kita dalam apa, positif. Okay, so untuk itu kita pun boleh lagi sekali go for the kill kalau nak. Dan kita boleh buat macam ni. Kalau dia skip turn, kalau dia tak skip turn, yang kita ni tak payah selamatkan, biar aje. Okay, go, let's go. Okay, dia skip turn untuk apa, untuk dia punya aqua good. Dan kita fear dia punya, dia punya plan, nampak tak? So dia punya plan tak dapat gerak. 2 card bazir lagi. So tengok, nampak tak? Antena dia lebih sangat technical lah. So dia tak dapat bunuh kita, nampak? Dia miss, dan dia miss. Itu bestnya. So dia dalam keadaan terseksa dan dia surrender.